Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak sengaja blusukan ya ke pinggir-pinggir sungai ya, karena memang cuacanya lama ya kemarau dan ini sudah musim hujan ya. Jadi sekedar iseng gitu ya, nengok-nengok kali gitu ya. Ya mudah-mudahan ada pohon yang bisa dieksekusi ya, yang biasa dijadikan bahan bonsai ya. Jadi hari ini edisinya ya blusukan saja ya ke pinggir-pinggir kali gitu ya, melihat suasana sungai gitu ya. Ya sambil refreshing mata gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ada bahan yang bisa diambil ya. Oke kawan-kawan, kita simak saja ya videonya. Semoga terhibur. Oke kawan, jadi ini di sini saya menemukan beringin ya. Ficus ya, beringin. Jadi dia tumbuh di akar ya, akar pohon palem ya. Ya kecil sih, tapi lumayan ya. Ini mungkin dulunya panjang ini atau dipotong gimana ya, saya tidak tahu. Tapi nanti kita coba ambil ya kawan-kawan. Lumayan gitu ya, kalau jenis beringin ini dia mudah tumbuh ya, mudah tumbuh. Yang penting ada akarnya ke bawah ya, walaupun kecil. Jadi nanti kita ambil ya, sebisanya aja ya, karena susah ya. Lumayan lah buat, ya buat ditanam ya, di rumah ya. Ini ada satu lagi nih. Oke kawan-kawan, kita coba rapihkan dulu ya, sebentar ya. Ya berburu hari ini ya lumayan lah walaupun kecil-kecilan ya. Dan itu ada warga ya, warga asli sini ya, yang sedang mengumpulkan batu kali ya. Usut menyausut sih katanya buat apa sih namanya, pondasi cakar ayam ya. Ya mungkin daripada batu split ya untuk coran, mungkin jadi memanfaatkan batu kali. Oke ya teman-teman, kawan-kawan dimanapun berada, terima kasih ya yang sudah menyimak video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.